kami dari guru SMP 15 seperti inilah kami ditekan. Diteror kami secara mental. Dibuat surat panggilan 1, panggilan 2. Video yang menunjukkan sejumlah guru SMP Negeri 15 Medan di Jalan M. Nawi Harahap Medan, menangis kejer dalam ruangan sekolah menjadi viral. Dari unggahan akun Instagram Medan Tau, Sabtu, 16 September 2023, ada sekitar 8 orang guru yang terdiri 6 guru perempuan dan 2 guru laki-laki menangis terisak-isak. Sembari berurai air mata, salah seorang guru perempuan menceritakan penyebab mereka menangis karena adanya surat panggilan dari kepala sekolah. "Pak, kami dari guru SMP 15 seperti inilah kami ditekan, diteror kami secara mental, dibuat surat panggilan 1, panggilan 2. Gak sewajarnya seperti ini kami," rintih salah seorang guru. Guru wanita ini mengatakan surat panggilan ini tidak berdasar. Mirisnya lagi, mereka mengaku kalau gajinya mereka juga ditahan. Dalam video terdengar guru-guru yang lain juga menangis tersedu-sedu, mereka terlihat shock atas adanya surat peringatan dari Kepsek. Dari narasi video tersebut, mereka melaporkan kepala sekolah karena diduga menahan gaji para guru ASN, sehingga guru-guru yang melaporkan tersebut diberikan surat peringatan, tulis pengunggah video. Warganet yang melihat video guru menangis masal ini kemudian mencolek akun Instagram Wali Kota Medan Bobby Nasution. Sementara itu, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Laksamana Putra Siregar saat dikonfirmasi mengaku pihaknya masih melakukan pengecekan. "Kami ditekan, diteror kami secara mental, dibuat surat panggilan 1, panggilan 2. Gak sewajarnya seperti ini kan? Surat panggilan 1 tidak berdasar, surat panggilan 2 pun tidak berdasar, surat panggilan 3 pun tidak berdasar. Hanya karena kami dipanggil 4 kali, kenapa kami dipanggil 4 kali? Gaji kami